Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Buat yang lagi sakit, aku doain semoga cepat sembuh biar bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Alhamdulillah, hari ini aku mau share lagi tentang kegiatan aku ya teman-teman. Kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya, yang mudah-mudahan teman-teman semua pasti juga sama ya, ngerjain hal yang sama kayak di video aku ini. Tapi mudah-mudahan melalui video aku yang singkat ini bisa memotivasi atau bisa menghibur teman-teman. Dan mudah-mudahan semua yang mungkin lagi males buat beberes rumah setelah ngelihat video aku ini jadi ikutan buat beberes rumah. Nah, jadi itu kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Aku lagi bilasin baju. Kalau yang nyuci sih kemarin suami aku yang nyuci. Kemarin kan aku sempat bilang ya kalau suami aku tuh izin gak masuk kerja, dan kemarin nyempetin waktu buat pulang ke rumah gitu. Nah, terus aku di rumah sakit barengan ibu mertua aku. Nah, suami aku pulang, terus ya udah dia nyuci gitu. Nah, terus semalam aku emang gak nginep di rumah sakit ya, dan paginya ini ya udah aku sempetin waktu buat beres-beres rumah dulu. Sebenarnya tadi itu pagi-pagi sekitaran 6:30 aku tuh nyempetin waktu buat ngejemur baju sebagian ya teman-teman. Jadi emang sengaja sih biar nanti kalau emang udah setengah kering, makanya nih aku pindahin aja ke sini. Misal nanti kalau ada hujan atau apa, aku jadi nggak ribet buat pindahin baju gitu. Nah, terus baju yang barusan tadi aku habis bilasin, nanti aku mau jemurin di jemuran samping rumah ya teman-teman. Itu kan emang masih basah banget. Nanti kalau emang udah setengah kering juga baru aku pindahin lagi ke sini. Dan ini tuh cucian emang banyak banget ya teman-teman. Udah beberapa hari gitu ya aku selama di rumah sakit emang gak nyuci-nyuci kemarin tuh, makanya alhamdulillahnya dibantuin gitu sama suami aku. Nah, sekarang ya udah tinggal aku bilasin aja, terus langsung aku jemur-jemurin. Alhamdulillahnya juga cuaca hari ini tuh panas banget. Mudah-mudahan sih panasnya sampai sore ya, biar cucian aku tuh semuanya kering gitu. Jadi gak kepikiran sama cucian yang masih pada basah. Kalau misalkan cucian masih pada basah terus ditinggal, kayaknya kan kepikiran gitu kan. Tapi alhamdulillahnya hari ini mungkin ya sampai sore bakalan panas terus. Soalnya ini masih pagi juga udah panasnya minta ampun banget deh. Oh ya teman-teman, dan mudah-mudahan semua yang lagi nonton video aku lagi pada ngapain nih. Semoga udah istirahat ya, kerjaan rumah udah beres semua, udah tinggal santai-santai aja. Tapi yang lagi beberes sama kayak aku, semoga kerjaan rumahnya cepat selesai ya, biar bisa cepat istirahat. Nah, itu ya tadi aku lagi mau ngejemur kardigan aku yang dari bahan rajut gitu loh teman-teman. Aku tuh jemurnya di depan rumah aja di bambu yang tadi. Soalnya kalau misalkan digantungnya di sini, ini kan jemurannya pakai tambang gitu ya. Aku tuh takut putus gitu. Kalau tiba-tiba putus kan gak lucu ya karena keberatan, makanya ya udah aku gantungin aja di bambu yang depan rumah. Nah, ini ya udah aku lanjut aja buat jemurin ya teman-teman sampai selesai. Pokoknya ikutin aja video aku terus ya. Selesai jemurin baju, aku lanjut aja buat nyapuin teras rumah ya teman-teman. Emang ini tuh teras udah beberapa hari juga nggak aku sapuin. Sampai segitunya ya buat nyapu teras aja sampai nggak sempet gitu. Udah gitu emang ini keadaannya juga kotor karena emang sering buat main anak kecil gitu ya teras aku ini, makanya ya udah aku sapuin dulu aja biar kelihatannya bersih gitu. Nah, selesai tadi nyapuin teras, aku lanjut aja sekarang aku tuh mau ke warung sayur ya teman-teman. Di kulkas emang udah nggak ada stok masakan sama sekali, makanya ya udah aku pergi ke warung sayur. Ini tuh juga aku perginya udah kesiangan kayaknya gitu ya, sayuran juga udah kebanyakan pada habis gitu. Tapi nih ya udah aku belanja aja. Nah, itu tadi yang pertama aku ngambil kunyit. Terus nah ini tuh ya aku lagi pengen beli telur aja karena emang kan aku bilang ya tadi sayurannya kayak udah pada habis, makanya ya udahlah aku mau masak telur aja. Mungkin nanti aku pengen bikin balado telur gitu, makanya nih aku ngambil telur. Berapa biji ya kemarin aku lupa. Kalau nggak salah sih 8 gitu ya. Terus aku juga mau ngambil tomat karena stok di kulkas juga tomat tinggal 1 kalau nggak salah tuh, makanya ya udah aku ngambil aja. Nah, itu ya teman-teman yang di keranjang merah itu belanjaan aku. Aku cuman beli telur, tahu, tomat, sama tadi ada ngambil kunyit juga. Tadinya aku tuh mau beli ikan pindang, cuma kayak tinggal 1 biji dan itu juga kayaknya udah rusak gitu, makanya ya udahlah nggak jadi. Nah, terus ini ya udah karena emang belanjaannya cuma segitu doang, ya udah deh langsung dihitung aja sama si abangnya.
Singkat waktu, ini aku udah di rumah aja teman-teman. Tadi tuh bagian kamar sebelum ngejemurin baju aku udah sempat bersihin kamar dulu gitu. Nah sekarang dilanjut aja aku mau nyapu-nyapuin untuk luarnya. Karena emang bagian kamar doang tadi yang baru sempat aku bersihin, baru sempat aku sapuin. Terus yang ruang tamu sama dapur gitu aku belum sapu-sapuin. Makanya ya udah sekarang aku lanjut buat nyapu dulu aja. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut videonya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau klik dan udah mau nontonin video aku yang sederhana ini. Kalau suka videonya jangan lupa di like dan komen ya. Buat teman-teman yang udah subscribe dan udah selalu setia nontonin setiap kali aku upload video, aku juga ucapin terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus buat teman-teman baru yang udah subscribe channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal. Terima kasih banyak ya udah bantu aku dengan cara subscribe. Semoga kalian gak bosan nontonin video-video aku yang nantinya bakal aku upload. Dan semoga juga video aku bisa menghibur teman-teman semua. Nah untuk teman-teman yang belum subscribe, please banget ya aku minta dukungan dari kalian semua untuk klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Biar aku makin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Ini gak kerasa ya, aku nyapunya udah mau selesai teman-teman. Nah ini untuk sampah kayak rontokan rambut atau sampah-sampah yang agak lumayan besar gitu ya, kayak bekas kertas atau apa, aku tuh selalu aku ambil pakai tangan aja, gak apa-apa ya teman-teman. Udah gitu ya udah tinggal aku buang aja ke tempat sampah. Nah itu ya, aku tadi tuh buka pintu ini tuh emang lumayan keras teman-teman. Gak tahu kenapa ini pintu belakang ini tuh kalau dibuka susah banget, harus pakai tenaga dalam kayaknya kalau buat buka pintu ini tuh. Makanya suami aku tuh paling males banget kalau misalkan mau ke warung lewat sini tuh, dia males banget soalnya dibukanya tuh susah. Nah ini juga ya, setiap aku ngambil video di bagian situ ya teman-teman, itu tuh mohon maaf kalau kelihatannya tuh silau gitu ya, soalnya emang kayak ada cahaya-cahaya ilahi masuk dari celah-celah lubang angin ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ngelihatnya tuh agak silau gitu. Nah sekarang karena emang udah selesai aku nyapunya, lanjut aja aku mau beresin cucian piring. Ini tuh alhamdulillah cucian piring juga kemarin suami aku yang nyuciin ya teman-teman. Makanya pagi hari ini ya udah tinggal aku beres-beresin aja. Alhamdulillah kerjaan rumah aku udah beres semua. Habis ini tuh aku mau langsung masak aja teman-teman, tapi nggak aku videoin. Masaknya juga gampang banget karena tadi aku cuman beli telur sama tahu aja. Niatnya aku mau bikin balado telur sama mau goreng tahu. Ini tuh niatnya juga untuk bekal nanti di rumah sakit ya teman-teman. Jadi nanti aku nggak perlu beli gitu kan, aku udah bawa gitu ya. Nah ya udah teman-teman, kayaknya segini dulu aja video dari aku. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.